Assalamualaikum. Aduh, kepentok. Waalaikumsalam. Semua beres, bos. Semua udah dianterin. Jaket kok dilepas? Tadi waktu nganter pakai jaket nggak? Ya pakai lah, bos. Masa saya nggak pakai jaket? Ini baru dilepas di depan, gerah atau dipakai mulu? Yaudah, saya mau istirahat ya. Pakai lagi. Nah, kan baru dilepas. Ada satu antaran lagi buat lo. Halo, Jen. Gue barusan habis pesan kue bubul. Nah, kayaknya bentar lagi sampai tuh. Ntar kalau udah sampai, lo simpenin, lo jagain ya. Ingat, jangan sampai ada yang nyolek sebelum gue sampai rumah. Ya? Oke deh, thank you. Aduh, nah. Hai. Wah. Lo tumbang gue. Wah. Gila kali itu orang bawa mobil. Ya kue jadi adonan lagi nih. Ya. Kue begini mana ada yang mau terima. Pak, sampai sekarang tuh pesanannya belum sampai-sampai juga, tau nggak? Saya tuh udah nunggu lama banget. Tenang, Mbak. Sebentar lagi pasti sampai. Kami mengutus kurir terbaik untuk Mbak. Coba dilihat, mungkin sudah sampai gerbang. Yakin? Yakin dong. Toko kue kami memberikan layanan terbaik. Coba diintip. Soalnya kurir kami sedikit malu-malu gitu. Aduh, Pak, tapi beneran deh. Sumpah, Pak. Sampai sekarang tuh belum datang-datang juga kuenya. Mana sih kurir Bapak tuh, di mana dia? Tenang, Mbak. Sebentar lagi pasti datang. Assalamualaikum. Aduh. Sebentar aja dulu. Kenapa? Lo ngapain di sini? Hah? Ini nungguin kuenya pelanggan nungku balik lagi. Bos, aduh. Tadi ada tragedi di jalan. Orang bawa mobil seserodotan tuh. Jatuh saya kecipratan nih, kuenya hancur. Itu gimana nih komplain nih? Ya ganti aja lah, bos. Jangan kayak orang susah, bos. Potong gaji ya. Iya, Bandara. Mohon maaf, ternyata ada insiden. Iya, jadi kuenya akan kami ganti besok pagi, Mbak. First thing in the morning. Gratis. Bul, tuh, pot, 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 ya ilah, pot, pot, lagi matahari mentereng gini lu pakai mogok. Ha ilah, motor kalau emang udah lansia begini nih. Tau panas terik begini. Kesel banget tau gak, pelayanan buruk. Guring-guringan gara-gara kurir gak jelas info. Ya gimana gue gak kesel? Lo tahu sendiri kan, gue pesen kue dari kemarin. Kemarin pesenan gue gak datang, janjinya hari ini bakal dikasih gantinya yang jauh lebih spesial. Terus mana gue tungguin dari pagi berjam-jam gak datang-datang juga. Jangan-jangan gue mau ditipu lagi sama tuh toko kue. Ya kalau toko kuenya sih gak mungkin nipu lah. Gue pernah kok beli di situ lancar-lancar aja. Ya berarti kalau gitu, emang yang gak becus nganterin tuh kurirnya. Lihat aja nih, pokoknya gue bakalan komplain sebesar-besarnya biar sekalian dipecat tuh kurir gak becus. Sabar,
Terus sebel. Ada aja. Udah tahu orang mau kerja. Gila. Allahu Akbar. Ih. Orang motor lagi mogok di klakson. Lo yang ngaco, parkir di tengah jalan. Ih, siapa yang parkir? Ini motor lagi mogok. Enak aja. Alah, alasan lo mana mungkin motor mogok. Kalau emang mogoknya di pinggir lo, di tengah-tengah gini kan lo mau begal ya? Begal ya lo? Begal. Ini mogoknya barusan, bukan minggu lalu. Ini baru mau gue pinggirin. Udah. Ya udah atuh, sabar. Masih pagi. Kayak gue pernah lihat lo deh. Lo kuliah di kampus Satya Merdeka bukan? Iya, saya kuliah di sana, Mbak. Teman kampus. Ya udah tuh ya, damai ya. Udah balik. Yuk. Damai. Teman. Ini kayaknya mobil yang nyipratin gua kemarin nih. Ya Allah. Remnya enggak pakem. Tuh gak nyublak gue. Tradisional remeh. Ini bener nih. Kos Putri Sri Kandi. Nah, udah bener. Assalamualaikum. Waalaikum. Ini gak ada orang. Ini apa nih kosan segini gede? Assalamualaikum, kue bulbul is coming. Ya. Iya. Halo, Mbak. Mbak, saya udah di depan rumah nih, Mbak. Di depan kosan dari tadi saya ngetok-ngetok gak ada nyaut. Mau apa lagi lo? Kok mau apa lagi? Mbak, saya mau nganterin kue, kan Mbak pesen kue, Mbak. Telat tau gak? Gue tuh tadi udah nungguin lo 1 jam lebih, mana pesenan gue gak datang. Udahlah, pesenannya gue batalin, cancel. Loh, Mbak, saya dari tadi udah di depan loh. Mbak. Matiin aja. Tapi kayaknya suaranya gue kenal deh. Oh iya, bener nih. Ya jadi nih namanya Dara ini yang kemarin nyipratin gue. Terus tadi hampir aja nyeruduk gue. Dia yang pesen kue. Ilah. Si bos nih. Iya bos. Lagi-lagi pelanggan komplain berat, Dennis. Gara-gara kamu, reputasi toko kue bulbul tercoreng. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Enggak pakai alasan. Pokoknya, sekarang juga balikin semua inventaris ke kantor. Titik. Bos, ntar dulu dong, bos. Bos, halo? Ya. Yuk. Oh, ampun. Si Poni, kamu ikut aku kelas? Gak boleh. Nanti abis aku keluar kelas, baru kita ketemu lagi, ya? Dipecat.
dipecat. Ah, gua harus bikin perhitungan. Enak aja kan bukan salah gua sepenuhnya. Ya ilah. Bang, lihat-lihat dong kalau jalan, Bang. Lihat-lihat. Lo berani nabrak gue, ya? Wah. Lo tau gak lo nginjek apa? Hah? Lo nginjek apa gue? Ngerti gak? Bang. Ambil. Maaf, bang. Sengaja, Bang. Saya gak sengaja. Nih, Bang. Bunganya masih bagus kok, Bang. Cakep gimana, bagus gimana. Lo gak lihat tuh. Lo tau gak? Ini bunga penting banget. Gue baru beli langsung dari Amrik. Sini. Lo tau gak? Bunga ini mau gue kasih siapa? Bunga ini tuh mau gue kasih ke cewek paling spesial di kampus ini. Tapi malah lu injek. Bang. Lu beli aja lagi, Bang. Beli lagi. Wah, kurang ajar nih orang. Pokoknya gue gak mau tahu. Kelar jam kuliah, gue tunggu lu di sini. Kalau sampai lu gak ada, berarti lu... Apa? Lu lupa. Lu lupa apaan sih? Yang bener dong. Maksud gue berarti lu siap berurusan sama kita. Lo ya, urusan sama kita. Oke, okay, Bang. Siap. Oke. Okay? Sini, Bang. Di sini ya. Nah, iya. Ilah. Generasi mecin begitu tuh. Marah-marah mulu. Orang dia naprak gua. Aduh. Gua ganti barang apaan nih? Di kampus mana ada barang yang spesial? Di kantin ada bakso, mie ayam. Aduh, gue harus kasih apaan nih? Lucu amat nih boneka kambing. Bukan kambing ini mah, ini kuda poni nih. Siapa ya? Loh, ini kan mobilnya si Dara. Oh, ini bonekanya dia. Makanya Dara kalau udah gak butuh sama barang beginian, kasih ke orang yang membutuhkan, jangan dibuang. Kayak gue. Gue kan butuh nih boneka. Pagi semua. Pagi, Shirley. Gila, kenapa sih lo? Duduk. Tor deh. Duduk. Ini cewek bening amat. Kalau gue bisa deketin dia, ah udah cerah nih dunia. Tapi gimana cara pendekatannya ya? Aduh, senyumnya bikin meleleh. Tapi tuh dia tuh ganteng, keren, tajir lagi. Siapa coba yang gak mau? Iya, tapi masalah dia tuh bukan tipe gue. Kecuali nih ya, tiba-tiba dia berubah jadi cowok rapi, kalem, lembut. Baru tuh mungkin gue mau. Ya udah, kalau gitu lo tunggu aja Coki dapat hidayah dari orang-orang lagi. Yaudah yuk. Yuk. Tuh kayaknya cewek yang bikin gue dipecat tuh. Kuliah di sini, ini dia. Di mana lagi si Dennis? Kabur kali, Cok. Tahu deh orang. Wah, memang dia cari masalah sama kita nih kayaknya. Nah, ini dia. Aduh. Baru mau cariin lu berdua. Baru mau cariin atau baru mau kabur dari kita? Oh. Hah? Gak pernah kabur. Lelaki sejati itu yang dipegang omongannya. Gue udah bawain barang yang lo mau. Ya udah, mana? Kasih Coki. Ini barang yang sekarang lagi banyak dicintai sama anak-anak perempuan zaman now. Lucu banget. Kuda poni. Apaan tuh?
Ini kuda poni, anak-anak cewek zaman now suka banget begini. Ini kalau lo kasih makannya benar, lama-lama makin gede lo. Serius, cobain aja pegang. Lucu banget. Lucu, lucu ini lucu, terima aja. Iya, terima aja. Iya. Zaman now kayak gini. Iya. Ini bisa buat temen bobo. Suka banget pasti anak perempuan mah. Ya udah kalau gitu barang lo gue terima sebagai gantinya bunga yang lo injek tadi. Cakep. Tapi masalahnya masih ada lagi. Sini. Masalahnya bro, gue itu grogi bro kalau deket sama cewek bro. Tapi lu suka cewek kan? Suka, gue gini. Jadi gue tuh kalau mau ngasih cewek itu kayak, aduh gimana sih jelasinnya? Aduh repot lo. Gini nih. Lo bantuin Bang Coki untuk ngasih ini poni ke cewek yang dia suka. Namanya si Sherly, lo tau kan? Sherly anak komunikasi? Bukan, anak psikologi. Yang rambutnya merah? Iya, tau kan? Tau kan? Oh iya, tau. Nah, jadi gini. Mulai sekarang, lo jadi kurir cinta gue. Gini, maksudnya lu kasih ini barang ke tuh Sherly. Ya, bilang ini dari Abang Coki. Iya. Ada lebihannya gak nih? Buset. Beresin dulu kerjaan lo, kalau enggak lo masalah sama kita lagi nih. Iya, Bang. Ini jadi gue lagi yang pegang nih. Disatuin, teman gue. Iya, si Pony kasihan dari tadi kepanasan sendirian nih. Ampun Pony, kasihan kak. Pony? Pony? Jen, Pony hilang. Hah? Hilang? Nggak ada. Oh iya. Bukannya tadi lo taruh sini? Iya, tadi tuh gue inget banget gue taruh di sini. Tapi sekarang nggak ada, Jen. Lo bawa gak tadi ke ruang kelas? Enggak, bener-bener gue inget banget tadi tuh gue taruh dia di jok belakang. Tapi sekarang gak ada kan, gak mungkin dia terbang sendiri. Iya juga sih. Ya kayak hilang deh. Jangan hilang dong. Pony. Ya udah gak usah sedih, lebay banget sih boneka doang. Bukan masalah boneka doang, tapi tuh nilainya itu penting banget buat gue. Iya sih. Yaudah, gak usah sedih ya, ntar kita pesan lagi. Gue ada tuh di toko online Olive, nah gue selalu langganan situ, ya. Udah, gak usah sedih, yuk pulang. Pony. Sher. Sebentar. Kenapa? Bentar. Ada apa ya? Sherly kan? Wah. Ini buat lo. Little Pony. Hah? Gue suka banget. Ini beneran buat gue. Iya. Ini Little Pony. Gue kira ini kambing. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Baik banget. Jadi ini Little Pony buat lo. Oh, lo Dennis kan? Iya. Kenapa? Pertama kali nih gue dikasih boneka Little Pony sama cowok. Sebagai balasannya, gue traktir lo makan malam ya. Lo? Lo catet deh nomor gue ya, biar kita bisa kontak. Oh gitu? Serius? Iya. Oke, ntar gue kabarin lagi ya buat makan malamnya. Oke. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama. Dadah. My brother. Gimana? Dia suka bonekanya gak? Waduh, lu gak lihat tadi apa mimisan dia saking sukanya. Dia ngomong apa? Dia ngomong katanya gini, baru kali ini gue dikasih boneka Little Pony sama laki-laki sejati. Baru Bang Coki doang? Baru Bang Coki. Oh my God. Hasil. Ya udah, berarti kalau memang gitu tugas gue selesai. Gue mau ke kantin, lafar ya. Tunggu dulu. Sebelum ke kantin, gue mau ngucapin terima kasih ya. Lo sebagai kurir cinta andalan gue. Top, mantap. Udah, kalau gitu bonusnya, lo ke kantin bilang aja. Cokin. Serius nih? Serius. Oke, tenang. Pokoknya zaman now, percayain sama Denis. Iya. Udah, selesai. Pergi. Makasih ya. Iya. Lo juga enggak? Terus aja lo minta ke gue. Nih, online shop Olive langganan gue. Gue biasa beli di sini. Oh. Coba. Coba lu lihat deh. Ada nih boneka Little Pony yang masih ada satu. Ya udah lu pesen deh tuh, ntar kamu dibeli sama Pak RT. Heh, ngaco banget sih lo, mana mungkin Pak RT beli boneka kayak gini.
Yaudah deh, gue berarti pesannya pakai account lo aja ya, gue malas nih ganti-ganti account lagi. Iya, yeah, tapi karena lo pesan pakai account gue, jadi gue berhak minjem boneka itu kapanpun gue mau. Lu kok, aja boneka-boneka gue, gak ada pinjam-pinjaman. Pelit banget sih boneka doang. Dandanan gue udah keren banget. Emang nasib namanya cowok ganteng mah begitu. Ada aja yang selepetan tiba-tiba nempel. Ah, gue bakal ketemu nih sama Sherly. Gue aduh, ah, gue kasih tahu kalau gue udah siap. Woi, Dennis. Woi, bengong aja, kesambat lontar. Ah, gila nih nenek lampir. Kenapa? Fine, mau pindahan. Pesanan pulangan gue nih. Lu bantuin kek ini taruhin situ. Mana sih punya temen kayak gini amat. Ah, manteng guling nah, tuh. Tuh. Banyak amat tuh pesanan. Pesanan pelanggan gue nih. Mana kurir langganan gue resign lagi. Pas lagi banyak-banyaknya pesanan. Ngeselin banget gak tuh? Gimana ngirimnya tuh? Banyak begitu. Au deh, gue juga bingung. Ah, lo udah gak kerja di Bulbul lagi kan? Lo udah dipecat kan? Ya kan, ya kan? Eh, jangan sembarangan ngomong lo. Gue resign, gak ada dipecat-dipecat. Orang karyawan teladan kok dipecat, gue resign. Elah, gak usah ngeles lagi deh lo. Orang satu kosan ini tuh udah tahu kalau lo dipecat. Udah deh, mendingan lo kerja sama gue aja ya. Please, bantuin gue. Eh, gue lagi gak bisa kerja. Gue mau kencan, lo gak lihat dandanan gue udah kayak direktur muda begini. Lo ada-ada aja, suruh ngirim barang. Anterin satu paket aja dulu. Nih, yang ini nih. Nah, anterin yang ini. Ini doang. Ya. Naikin tapi duit anterannya nih. Iya, ntar tarifnya gue. Duh, mana sih ini pesanan gue lama banget gak datang-datang juga. Telepon aja deh. Halo? Aduh, gimana nih caranya gue ngambil tuh boneka lagi ya? Bisa ngamuk nih si Olive kalau dagangannya gak sampai gue antar ke pelanggan. Oh ya, lo punya pacar nggak? Kebetulan belum. Kenapa gitu? Ya biasalah, zaman sekarang kan banyak perempuan yang nggak benar, jadi gue rada picky, rada pilih-pilih gitu. Lo sendiri udah punya pacar belum? Belum sih. Kenapa belum? Ya sama kayak lo alasannya. Ah, kayak nggak punya jawaban lain aja. Ntar ya. Aduh, Olive ntar ya. Halo? Dennis! Ih, pesanannya udah diantarin apa belum sih? Iya, Olive. Ini gue lagi di jalan. Aduh, macet banget. Serius, ya? Yaudah ntar, pokoknya ntar kalau udah kekirim, gue kabarin, ya?
Ya udah buruan. Ih, ini orangnya udah ngomel-ngomel sama gue. Iya, udah tenang, pokoknya kirim hari ini deh. Ya, thank you, Liv ya. Ya udah. Aduh, sorry. Dennis, yeah? Ternyata gue harus balik ke rumah. Nyokap gue udah nyiapin kue ulang tahun soalnya. Gue balik-balikin. Serius, langsung balik? Iya. Iya. Aduh. Boneka Little Pony gue. Mati gue. Aduh. Ada. Tiap kesini gue pasti nyelonong. Ini bukannya kosan si Dara. Aduh. Yuduh. Motor ada aja. Ini bukan kosannya Dara ya? Kok yang pesen Jenny? Duh, sakit kaki gua. Kok ada lo sih sini? Ngapain lo kesini? Gua mau ketemu Jenny. Bukan mau ketemu lo. Ngapain lo ketemu Jenny? Ya urusan gue dong. Cemburu amat gue mau nyari Jenny. Gue ada urusan penting lah, urusan negara sama Jenny. Lah, cowok yang kemarin, lo ngapain? Jenny ya? Gue ya mau anterin pesenan boneka yang lo pesen. Iya, yang pesen Dara pakai kawan gue. Dia yang pesen? Iya, yang pesen gue. Kenapa emangnya? Ternyata kurirnya lo. Pantesan, ditungguin dari tadi lama banget, gak nongol-nongol. Mana boneka gue sekarang? Macet tadi ada gali itu MRT. Bonekanya gak ada. Gak ada? Maksudnya? Maksudnya apaan sih? Orang jelas-jelas tadi si Olive bilang bonekanya dalam masa pengiriman kurir. Terus yang nongol kurirnya lo. Sekarang boneka gue mana? Pokoknya gue gak mau tahu boneka gue mana sekarang. Aduh, sabar mbak. Tarik nafas mbak. Aduh, saya takut putus tuh nafas. Gimana ya jelasinnya ya? Dennis, sudah lu ngaku aja ke, jangan bikin Dara tambah emosi. Iya, saya ngaku mbak, bonekanya liau. Hilang. Apa? Bonekanya hilang? Iya. Lo tuh bener-bener ya, lo tuh sengaja bikin gue kesel ya? Enggak. Aduh. Terus gimana dong? Saya ganti ya, bonekanya saya ganti, pasti saya ganti. Ayo udah deh, pokoknya gue gak tau lo harus ganti boneka gue. Kalau lo sampai gak ganti, awas lo ya. Sebisa mungkin saya ganti bonekanya, saya cariin tuh boneka kambing yang berdapet ya. Yaudah kalau kita pergi sekarang, masuk gue liat muka lo. Pergi! Jangan lupa kasih bintang 5 ya. Pergi! Ngeselin mati! Dennis! Aduh, jangan-jangan Coki tahu lagi gue dinner sama Shirley. Ah, kacau deh. Dennis, gue itu baru tahu sesuatu ya. Aduh, apaan tuh? Kalau lo itu ternyata kurir cinta terbaik gue. Iyalah, bener. Kenapa emang? Gue mau nanya sama lo. Lo pasti kenal si Shirley kan? Kenal banget kalau sama dia. Kenal lah, kan sering diminta tolong sama dia. Pas kalau gitu. Nah, jadi gini maksud gue. Lo itu kan tahu kan, gue itu kalau deket sama cewek suka grogi-grogi gitu. Ngerti kan? Kikuk gitu loh. Jadi maksud gue itu, gue minta tolong untuk kasih bunga ini untuk Neng Shirley, ya? Ya ilah, lo pakai nanya. Abang Dennis kan suka yang warna merah. Nih, merah. Tapi ingat, waktu ngasih bunga, bilang apa? Tenang. Yaudah dipegang. Lu bisa diatur. Nih. Asal cepetnya nempel. Iya. Makasih, my bro. Yuk, cabut. Ya. Hati ya. Yuk. Sukses ya. Iya. Aduh. Lumayan, 100.000. Emang namanya rezeki gak kemana. Chef. Ada bunga buat lu. Ini buat gue. Ini bunga spesial buat lu. Ini pemberian dari... Aduh, dari cowok yang paling perhatian sama gue. Gue tahu aja cewek sukanya apa. Iya, tapi maksud gue ini bunga... Aduh, udah. Gak usah merendah. Makasih ya. Dikira dari gue itu bunga. Ya, orang bunganya bukan dari gue. Lu kayak narik kucing aja lu. Iya kan, lu udah gede, bukan anak kucing. Seri gimana? Suka nggak? Bukan cuma sekedar suka. Terus apa? Dia mau ngapain? Dia mau ketemu sama Coki? Mau ngedet? Mau ngedet? Kapan? Pelan-pelan, sabar.
gue kasih tau nih ya, dia bukan cuma sekedar suka, bahkan hatinya berbunga-bunga. Tapi ada tapinya nih, ya. Gue punya kisi-kisi buat lo berdua. Kisi-kisi kayak ujian sih. Serius, ini berita penting buat lo nih. Nih, dia tuh suka cowok yang kalem, man. Kalem. Kalem. Ya. Perhatian. Perhatian. Sopan. Sopan. Gak urakan. Gak urakan. Nah, gak pakai rantai-rantai komplek gini nih di leher. Iya juga ya. Iya. Karena perempuan itu senang diperjuangkan. Tuh kunci tuh dari gue. Berarti gue harus berubah nih ya? Berubah. Bener juga. Bener. Enggak sekarang. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. Ayo kita berubah. Ayo. Berubah. Ayo berubah. Ayo buruan berubah. Berubah, berubah loh. Dari Power Ranger kok perlu. Dengan kayak gitu, dia gak bakal lagi sibuk deketin Shirley. Gue kan gak usah repot. Dan Shirley bisa gue deketin sendiri. Makan tuh gue bohongin. Ada utang sama gue. Iya, iya. Gue inget. Aduh, dia mau muncul lagi. Apaan tuh? Kopi. Ah, ini mah namanya kopi sindang. Kopi sedikit, airnya yang sedandang. Banyakan ya gue? Iya, aduh lupa nih gue mau ngomong apa. Itu si boneka kambing, boneka kambing itu boneka kambingan ya, boneka kambing warnanya pink. Iya, Little Pony. Oh, itu Little Pony ya, gue kira kambing. Itu susah banget nyarinya. Gue udah nyari-nyari apa ke apa yang tempat lo kasih tahu di Kelapa Gading juga nggak ada. Ah, gue tahu. Lo buat gantiin yang kemarin kan? Iya, buat gantiin yang kemarin, cuma susah banget nyarinya. Lagian lu sih, pokoknya dikasihin ke cewek lain. Siapa sih cewek namanya? Sipit! Sipit, monyong! Eh, kok monyong? Shirley! Nah, iya! Kenapa lu kasih nama Shirley? Iya, itu ada cerita lucu. Nih, gue ceritain. Nih, duduk! Apaan? Duduk sini sebelah mamang. Jadi kemarin gini nih. Seger bener. Ih, lu kan minum gue. Di kosan ini gak ada kata-kata gue. Adanya kita. Kebersamaan itu harus diutamakan. Iya. Yeah. Gimana boneka? Udah ketemu? Gue punya hot gossip. Jadi tuh ya, si Coki sekarang lagi PDKT sama cewek. Ini hot gossip banget nih. Gak kan belum pernah kan deket sama cewek kayak gini? Kira-kira siapa ya yang PDKT sama dia? Yang pasti sih bukan gue. Ya iyalah, nunggu Coki jadi rapi, ya kan? Terus kalem, lembut, mustahil, tau gak? Lo nya aja selera yang aneh. Ya suka-suka gue lah selera-selera gue, ya seenak jidat gue aja. Duh, lagi bete nih. Ya, biasaan deh nih anak. Kayak begini. Gue yakin lah. Gue itu kan ingat nasihatnya Dennis. Ingat kan? Ah, jangan-jangan dia cuma ngerjain kita doang biar kita kelihatan cupu. Ya emang sih gue tadinya juga mikir kayak lu. Tapi nih ya, setelah gue pikir-pikir, benar juga ya kalau cewek itu suka sama cowok yang rapi, sopan kayak kita ini. Ya kan? Soalnya kemarin-kemarin kan gue gayanya bad boy itu. Cewek-cewek pada takut. Ya udah makanya gue coba sekarang. Lo coba? Iya. Terus kenapa gue jadi ikutan kayak begini? Karena gue sama lo itu best friend forever. Jadi lo harus ikutan. Elah, giliran beginian best friend forever. Eh, lo mau sarapan dulu gak? Ntar dulu deh, lo duluan aja. Gue mau di sini dulu, gue mau ngecek reaksi anak-anak kampus ini. Gimana ngeliat gue kayak gini? Udah oke, okay, gue jalan dulu ya. Yaudah. Sini. Jangan lupa, sopan, ramah, dan... senyum. Ah.
Aduh. Sorry. Maaf ya, gue gak sengaja. Gak apa-apa. Boni kan temennya Coki? Iya, betul sekali. Ada yang bisa saya bantu? Oh enggak. Wah, salah makan kok jadi gini? Rapi, sopan. Enggak kok, boro-boro salah makan. Ini juga baru mau sarapan. Oh. Mau bareng? Jenny. Boni, senang berkenalan sama kamu, Jenny. Selamat pagi. Pagi, Denny. Ya ampun, harumnya sampai ke ujung. Yo. Hai. Selamat pagi. Pagi. Lu siapa ya? Aku Coki, anak kampus ini. Kamu gak inget aku? Coki. Lu beda banget ya penampilannya sekarang. Kenapa? Aneh ya? Ya, enggak sih. Lebih cakep dan rapi gini. Oi! Ngamun aja lu. Heh, ngapain? Ntar dosen gua dateng, gua mau kelas dulu. Ya udah sih, gua kesini tuh cuma mau ngasih tahu lo. Gua udah nemu toko boneka lengkap. Ada di Kelapa Gading. Kenapa Kelapa Gading sih, jauh banget? Yang selatan kan banyak toko boneka. Ya udah sih, mau jauh ke mau deket ya lo harus mau lah, nama juga lo kurir. Enggak. Maksudnya kurir cinta. Gimana sih ini sih? Sini, bentar. Apaan sih? Lo kenapa deh? Lu kalau lagi ngomong sama gue depan orang-orang, jangan bawa masalah kurir. Kenapa lo malu, gengsi? Shhh, pelan-pelan ngomongnya. Bukan masalah gengsi, bukan masalah malu. Biarin aja nih urusan gue, gak perlu orang-orang pada tahu. Lo tuh jadi kurir malah harusnya bangga kali. Itu mata pencaharian utama lo kan? Lo bayar kuliah dari situ kan? Kenapa mesti malu sih, aneh banget? Iya kan, tapi gak perlu diumbar-umbar. Biar gue yang tahu. Serah lo deh. Cie, pacar lo, Den? Cewek gue. Masa gue pacaran sama perempuan kayak gini? Maksud lo ngomong gitu apa? Emang kalau gue pacar lo kenapa? Gue kurang oke? Kurang cantik? Oh, jadi lo mau jadi pacar gue? Ambil formulir dulu tuh depan pintu. Males banget. Ambil formulir dulu kalau mau jadi pacar gue. Jen. Woi. Dara. Kenapa lo senyum-senyum sendiri? Sambet. Biasa, gue lagi berbunga-bunga. Berbunga-bunga kenapa? Lo tau Boni kan, temennya Coki? Tau. Nah, jadi tuh tadi gue ketemu dia. Terus, masa dia berubah jadi cowok yang romantis, rapi, sopan, ganteng lagi. Tunggu deh. Kayaknya selera gue yang lo kata-katain tuh. Rapi, sopan. Kemarin lo hati-hati selera gue, sekarang lo naksir juga yang modelnya begitu. Iya, maksud gue selera lo itu kan bukan aneh, tapi unik. Alasan aja lo paling bisa. Tapi ngomong-ngomong ya, tadi tuh juga gue ketemu sama si Coki. Terus? Kan gue gak sengaja tabrakan tuh. Pas gue lihat dia jadi rapi, sopan, ramah, santun. Pokoknya jadi tipe gue gitu. Wah, jangan-jangan
my bro. Saran lu yang kemarin kasih itu benar-benar mujur banget lo. Karena apa? Satu kampus cewek-cewek di sini itu pada ramah sama gue dan bilang kalau gue sekarang udah lebih baik. Bagus lah kalau gitu. Lu buru-buru amat sih, lu mau kemana? Ntar dulu dong, gini-gini. Hari ini gue itu semakin yakin buat deketin Shirley. Nah, hari ini gue mau lu kirim barang-barang pesan cinta dari Mas Coki. Ngerti gak? Gak ngerti kan? Gini-gini maksudnya. Maksud gue tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Duit ini, lu beliin barang-barang yang menurut lu bagus buat Shirley, oke? Tapi ingat, waktu lu kirim barang, lu kasih tuh puisi cinta yang romantis dari Abang Coki. Kalau udah, nanti duitnya sisanya buat lu. Gimana? Oke gak? Deal? Ya udah oke. Nah, nih. Ya, gue percaya sama lu. Gue pamit dulu. Bye. Ini satu sisi nih, orang nih sumber duit nih buat gue. Cuma di sisi lain, gue kan juga suka sama Shirley. Udahlah, yang penting gue dapat fulus. Urusan cewek belakangan. Aduh, panas banget nih. Tuh gini pakai mobil gue aja. Ya ilah, perempuan panas dikit aja ngomel. Kalau lo mau adem, AC mobil lo aja bawa, mobilnya nggak usah. Di Jakarta itu naik motor jauh lebih cepat daripada naik mobil, macet. Tapi ini tuh panas banget, banyak debu lagi. Kita kan itu mau cari boneka, kenapa lu malah beli tas sih? Ini apaan sih tertarik? Lepasin lah. Iya, lu lagi ngomel-ngomel sepanjang jalan. Ya kan kita belum nemu bonekanya, gua nemu tas ya, gua ambil tas dulu lah. Ini buat perempuan lain, emang perempuan lo doang di dunia ini. Itu nyebelin banget ya. Jangan ngambek dong, kan gua bilang nanti gua bakal cari. Yaudah pokoknya lo udah janji lo bakal tanggung jawab, jadi lo harus tanggung jawab ya. Mana pertanggung jawaban lo sekarang? Tenang, gue bakal tanggung jawab. Bang, jangan melotot gitu bang. Ini tanggung jawabnya beda bang, bukan yang itu. Iya, gue bakal tanggung jawab. Cariin tuh boneka sampai dapet. Yaudah kalau gitu sekarang jalan. Ngapain jalan? Naik motor aja, kan ada cepot. Maksudnya ya jalan naik motor. Pegangin, pegangin. Kenapa sih susah banget nyari tuh boneka? Lu sih. Kenapa sih ngedumel mulu? Iya maaf, bonekanya nggak ada kan belum ketemu. Kan kita tetap berikhtiar nih sekarang masih usaha. Ya gue tuh sebelnya karena sebenarnya gue tuh udah punya boneka Little Pony, tapi nggak tahu kenapa waktu itu tiba-tiba hilang di kampus. Sekarang giliran mau cari yang baru, susah banget. Ada aja hambatannya. Oh, ternyata bonekanya bukan dibuang, tapi hilang. Thank you. Oke. Langsung istirahat ya. Ya. Thank you ya. Dah. Wish. Thank you udah bawain mobil gue ya. Iya. Tumben lo aku sama Dennis. Biasanya ribut mulu, ya kan? Kemarin-kemarin. Ya elah, enggak. Jadi tadi tuh gue sama dia lagi keliling-keliling abis nyari boneka. Bonekanya gak ketemu juga sampai sekarang. Kirain. Kayaknya ya si Dennis itu kenal deh sama Coki dan Boni. Iya, gue pernah lihat soalnya. Gimana kalau kita minta tolong sama Dennis buat kenalin secara langsung sama Coki dan Boni, ya nggak? Ya kan? Gitu ya. Cakep banget. Ini buat gue kan? Ya iyalah, masa buat tetangga. Kasih ya. Suka nggak? Suka. Kamu suka gak sama dia yang aku kasih? Iya. Belum selesai ngomong aku. Itu hadiah dari Coki. Oh, kejutan banget nih buat aku. Kamu pintar juga milihnya.
Iya dong, namanya juga Mas Coki. Pasti bisa lah, masih ada yang spesial buat Mbak Sherly. Oh iya, Mas Kurir, makasih banyak ya udah nganterin hadiahnya buat Mbak Sheryl cantik. Mbak Sheryl, mau gak makan pagi sama aku? Boleh, yuk. Matre amat tuh cewek. Langsung heeh aja diajak pergi. Dian tugas abis ini. Kerjain, kita dihukum loh. Tuh. Lihat deh. Si Coki udah ditempel aja sama cewek itu. Itu tadi si Sherly tuh. Iyalah, siapa lagi? Lo yakin gak mau bersaing sama Sherly? Kalau masalah cakep mah, berani gue megang lo. Nah. Kuncinya kalau mau dekat sama dia. Dia? Iya. Dulu jalan. Udah ngobrol dulu. Dah. Iya. Kenapa lu? Muka ditekuk gitu, udah kayak baju lecek. Tadi gue di parkiran ngeliat si Sherly masih Coki. Kemarin aja Dennis. Sekarang udah sama laki-laki lain. Dasar cewek zaman sekarang. Tapi BTW anyway, Baswe, lo kenal kan sama Coki? Akrab gak? Kenal gitu-gitu doang, kenapa? Jadi gini, kan lo kurir nih, gue mau minta tolong dong. Lo anterin hadiah dari gue buat Coki. Hadiah? Masih miliaran laki-laki di dunia. Ngapain sih lu ngasih hadiah-hadiah buat si Coki? Gak ada gunanya, gak ada faedahnya. Namanya juga orang lagi jomblo, mau usaha ya wajar lah. Lagian si Coki tuh sekarang tuh udah berubah jadi cowok yang rapi, sopan, santun, lembut. Suka tipe gua banget deh. Lu gak tahu aja, itu alibi, itu kamuflase. Udah mau bantuin apa enggak? Udah mau aja lah, kalau lu mau bantuin gua anggap utang boneka lu lunas, tuntas, tas. Serius? Coki itu orangnya asik juga ya. Dia jomblo kan? Nggak tahu. Kok nggak niat gitu sih jawabnya? Ya emang gua nggak tahu, gua harus jawab apaan. Lu mau kan tolongin gue ya? Tolongin apaan? Besok beliin gue kue bulbul buat Coki ya, tapi yang spesial. Kue bulbul itu gak ada yang spesial. Daripada lu beli kue bulbul, mendingan lu beli cilok tuh di depan kampus. Aduh, bisa tahu dibikin spesial, kasih tulisan gitu di atasnya. Lu sih so tau, gak bisa spesial. Lu mau kerja di sana? Kenapa harus gue sih? Tuh, minta tolong sama teman-teman lu tuh di belakang yang lagi pada ngerumpi tuh. Kan lo kurir cinta terpercaya. Coki aja percaya mau nitipin barang-barang buat gue ke lo, ya kan? Oh, siapa sih? Wah, Dara. Ya. Jadi, gimana? Udah disampaikan belum salam gue buat Coki? Ya belum lah. Sabar, kenapa sih? Gue lagi kerja nih, lagi sibuk ya. Emang lo lagi di mana sih? Gue lagi di toko kue bulbul. Ada klien nitip beliin kue buat dikirim ke Coki. Apa? Ada cewek lain nitip juga kue buat Coki. Siapa orangnya? Siapa kasih tau gue sekarang? Siapa orangnya? Gak boleh. Gue tugasnya adalah menyampaikan pesanannya dan kemudian menjaga rahasia klien gue. Gak boleh data-data klien gue main disebar-sebar gitu aja. Yaudah deh. Tapi pokoknya sekarang juga lo harus pesenin yang sama buat Coki. Harus lebih spesial bahkan daripada tuh cewek. Pokoknya gue gak boleh sampai kalah. Nanti totalnya berapa lo kasih tau gue transfer sekarang juga. Oke? Okay? Ya udah tenang. Lebihin ya transfernya ya. Ya ntar kebeliin. Ya. Udah ya, jangan ribet. Dah. Cewek ribet banget.
Pas banget nih orang nongol. Mas bro. Sini. Man. Nih. Kiriman biasa nih. Dari Shirley. Dari Dara. Dua kotak bulbul. Iya kue ini, kue gue enak. Kenapa lu senyum-senyum? Hah? Udah ya, tugas gue beres. Tunggu dulu. Ngasih duit ya? Tips? Enggak, tunggu dulu. Gue mau ngasih tahu lu dulu. Karena mereka berdua ngasih gue ini, jadi gue harus balas pesanan cinta untuk dia. Dan gue minta tolong, lu beliin coklat paling spesial yang menurut lu paling oke. Ya? Lu antar deh tuh ke dia hari ini dan pagi ini. Bisa kan? Gak sempet, ini udah jam segini, kapan mau belinya? Lu ada-ada aja. Masih gak sempet. Sempet deh. Tapi ingat, coklatnya lu antar pagi ini. Bisa kan? Ya bisa-bisa lu sempet deh, kalau ada duit mas mau sempet. Oke. Okay. Yaudah. Yaudah gue beli dulu. Dara serial. Untung dapet coklatnya. Halo. Dennis. Kehidupan gue gimana? Udah belum? Aduh, bisa perang dunia kedua nih. Gimana ya? Biar mereka berdua gak tahu kalau coklatnya sama-sama dari tuh Playboy Kadal. Titipan lu? Aman dong pasti. Kalau sama Dennis semua aman. Coklat cinta. Langsung dibales kan? Katanya I love you. Titipan gue gimana? Titipan lo, iya aman juga dong. Coklat cinta katanya, dibalasnya pakai kalimat cinta juga. Cobain deh. Kok hadiahnya sama persis sih sama punya dia? Iyalah sama persis. Belinya di toko coklat yang sama. Kebetulan nih gebetan lo ketemu sama gue. Terus ya gue beli di tempat yang sama aja, gue sibuk soalnya. Ya selamat menikmati dan selamat berbunga-bunga. Ya, luan ya. Aku gak yakin ya kalau titipan gue tuh beneran udah sampai sama Coki. Si Dennis itu kan kadang-kadang suka ngaco. Kalau misalkan ternyata dia ngasih gue coklat tuh cuman iseng dan pura-pura, dan ternyata ini gak bener-bener dari Coki, gimana dong? Coki. Hai. Hai. Gue ada nitip kue bulbul buat lo. Lo udah terima belum? Dara ya? Iya, gue Dara. Boleh juga nih cewek cakep. Gimana? Udah terima belum kuenya? Udah kok, udah aku terima. Dan kebetulan aku udah makan semuanya habis. Enak lagi. Makasih banyak ya. Aku juga udah bales hadiah dari kamu lewat Dennis. Udah diterima belum? Udah. Ini aku dapet coklat. Seneng banget. Kamu kok tahu banget sih kalau aku tuh suka banget makan coklat? Ya, soalnya dari mata kamu udah kelihatan. Sama-sama manis dari coklat. Kamu kok bisa aja sih? Iya udah deh, aku ada kelas lagi, aku duluan ya. Iya, semangat belajarnya ya. Makasih. Biar cepat lulus. Gak sia-sia gue upahin Dennis mahal. Emang top tuh orang ya. Wah, kalau kayak gini caranya, satu kampus bisa gue pacarin nih kalau begini. Say goodbye to Coki yang suka grogian sama cewek. Hai Coki. Hai. Gue cuma mau bilang makasih coklatnya. Iya, aku juga baru aja aku mau nelpon kamu salah coklat. Oh ya? Serius? Iya. Mana mungkin sih aku bohong sama kamu, kan aku enggak mungkin berani bohong sama cewek secantik kamu.
Bisa aja. Oh iya, gue mau ngajak ke dinner. Mau gak? Malam ini gimana? Dinner ya? Boleh deh. Kalau gitu jam 7 ya? Buat alamat kafenya ntar gue kabarin lagi. Oh iya, jam 7 malam ya? Ya udah nanti kabarin aku aja ya. See you. Hati-hati ya. Gimana ini, gua kan mau makan dinner. Pacar kantin. Denis, Denis. Sini. Kenapa sih lu kayak orang kesetanan manggil orang? Buruan mana sih? Aduh, bro. Ini nih, bro. Gua itu barusan diajakin makan malam. Dinner sama Shirley. Aduh, gua harus gimana ya? Lu tau dinner artinya apa gak? Tahu, makan malam. Makan malam kan? Iya. Ya gampang, lu tinggal datang ke tempat makan malam, pesen makanan, pesen jangan pedes-pedes, nanti lu mules, beres kan? Bukan itu, Denis. Masalahnya, gua itu belum pernah dinner sama cewek berduaan. Jadi gua tuh gak ngerti harus ngomong apa gitu loh, waktu lagi dinner, gua harus... Aduh, gua ngerti, men. Kasih tips and triknya gitu loh. Malah bengong nih anak. Kalau lu kasih gua tip and trick dinner, gua bakal bayarin nih makanan. Gitu dong, nah. Simbiosis mutualisme. Cakep. Jadi gini. Gimana? Tuh. Nanti malam mampir ke kos ya. Penting. Thanks. Denis. Ya elah nih orang diminta tolongin. Jadi gini. Mana orangnya? Hai. Nongol juga. Gua kira lo gak bakalan dateng. Dateng lah. Katanya kan mau ada pembicaraan penting. Nih, gua ngomong-ngomong kesini gua disuguhin apa nih? Tinggal sebut mau apa. Mie rebus, mie goreng, teh, kopi, sebut. Pulang aja gua mendingan lah. Ngeru. Ya mie rebus itu segala macam di warteg banyak. Iya kan, lu harus hargain niat baik gue. Udah tau anak kosan adanya itu doang. Lu gimana sih? Yang spesial dong, yang spesial. Ah yaudah deh, gak usah tawar-tawaran deh. Kalau gitu langsung aja ke pokok pembicaraan. Jadi gue mau curhat. Jadi tadi, gue tuh ketemu sama Coki. Dia lagi. Dia tuh baik banget, perhatian banget. Menurut lo kalau misalkan gue ajak dia dinner, gimana? Ya ngapain kan dia nanti malam mau dinner sama si siapa? Share siapa? Shirley maksud lo? Ceplosan gua. Jangan bilang lo juga yang nyumbangin. Lo tuh bener-bener jahat banget sama gue ya. Lagian emangnya Coki mau pergi sama tuh cewek? Sabar. Semua orang pasti mau sama Shirley, orang cewek cantik kayak gitu. Siapa yang gak mau coba? Maksud lo apa? Maksud lo gue kurang oke? Gue kurang cantik gitu? Lo kenapa jadi bilang tuh cewek? Lo tuh bener-bener teman yang gak baik. Udah aku malas sama lo, pergi sana. Malas. Ya, Dara. Woi, Dar. Dar. Tuh gue gak kejepit. Dar. Bos gue gimana? Bodoh! Pokoknya kalau lo gak bantuin gue, kita musuhan lagi! Hah? Kita putus? Musuhan! Musuhan? Dan putus? Terus gue percuma dong kesini? Pulang ke sana! Iyalah, jauh-jauh doang gue kesini, gak dapet apa-apaan. Aduh. Lihat nih dagangan gue. Laris manis. Ini pesenan sore ini doang lo. Besok lo bantuin anterin ya. Ya, ntar gua anterin. Kenapa lo? Kok mukanya lesu gitu? Katanya pengen beli motor baru. Ini tuh ya, kalau lo anterin semuanya, lumayan ongkosnya. Bisa cepat beli motor baru lo. Sekarang bukan masalah dapetin motor baru, motor lama, atau gimana. Masalahnya nih, cewek yang gue deketin malah naksir sama cowok lain. Si Coki tuh. Ya iyalah, laki begitu doang bisa apaan sih. Gayanya aja brutal gitu. Udah gitu, Dara minta dicomblangin lagi sama tuh laki. Ya lu comblangin aja si Dara sama tuh laki. Ya. Emangnya lo gak kepikiran
jadi kurir cinta beneran. Kurir cinta? Maksud lo? Gini-gini, gimana kalau bikin usaha delivery cinta secara official? Nanti yang pesen-pesen kado, lo belinya dari gue. Gue dapat duit, lo juga dapat duit. Win-win solution kan? Bener, kalau di kampus tuh namanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Gitu, ih, cakep, pinter lo. Nih, gue bungkus. Besok. Ih, Jenny, ya Allah, lo kemana aja sih? Aduh. Lo ngapain sih di rumah nenek lo lama banget? Curhatan gue tuh numpuk, tau gak? Duh, sorry. Soalnya di sana, mangga itu lagi panen, bah. Endes banget. Ada cerita apa? Jadi gini, kemarin itu gue habis jalan sama Coki. Wah, serius? Iya, pokoknya romantis banget. Tapi kok lo perkembangannya bisa cepat banget sih? Soalnya gue tuh dibantuin sama si Dennis. Jadi si Dennis itu sekarang buka jasa delivery cinta. Ternyata dia matre banget. Berarti selama ini dia suka sama gue karena dia kira itu barang-barang dari gue. Zaman sekarang, cewek matre makin banyak. Siapa nih? Tahu dari mana lo rumah gue? Kenapa? Kok nyampe juga ke sini? Jangan GR, jangan berasa artis. Gue dikasih tahu alamat ini sama Olive. Tapi yang namanya Olive yang mana sih? Gue penasaran deh. Abis online shopnya hits banget. Kesini nyariin Olive, bukan nyari gue. Enggak lah, kan tadi gue udah ngomong gue kesini nyariin lo. Soalnya gue mau curhat. Ya ampun, hati-hati lo. Semua berawal dari curhat. Duduk. Sini, duduk. Jadi gini, gue ditembak sama
seneng banget, Dennis. Pokoknya gue seneng banget. Akhirnya gue bener-bener dapetin cinta gue. Gue ditembak sama Coki. Bayangin dong, Coki. Kok kira kenapa ditembak sama Coki doang? Girangnya udah kayak dapet undian. Terus pacaran dong sekarang? Belum. Ya, abis kalau menurut gue, kalau misalkan gue langsung bilang iya, langsung gue terima, ya gengsi dong. Nanti ketahuan banget kalau gue juga emang kesukaan sama dia. Lagian ya, kalau menurut gue, cowok kalau emang bener-bener sayang, bener-bener cinta, dia tuh pasti akan memperjuangkan cintanya, termasuk menunggu jawaban. Ya, ya, ya. Bagus juga sih teorinya. Terus hubungannya sama gue apa ya? Gue kesini selain mau curhat, gue juga mau minta tolong sama lo. Jadi kemarin lo kemana? Jadi gue abis nganter lo balik, gue mampir ke tempat cewek. Lo tau kan cewek-ceweknya? Dara. Iya! Yeah. Mas bro, long time no see. Long time no see. Aduh. Pas banget pada di sini. Gimana skripsi lo keterima? Terima dong. Bagus-bagus. Nih hadiah deh kalau gitu buat lo. Ini buat lo dulu nih. Aduh, berat. Nih. Buat gua. Dari Dara. Dara. Ini buat lo. Oh, gua ada. Dari Jin. Hey, thank you bro. Dari terima ya. Oke, okay, thank you ya. Iya, sama-sama. Bro. Emang lo udah nembak Dara? Ya iyalah udah. Soalnya nih ya. Dara itu dari kemarin-kemarin dia tuh kayak baper gitu, pengen gue tembak gitu. Ya udah daripada gue kasihan sama dia, gue tembak aja beneran. Asik gak? Kasihan. Ada. Exit. Hah. Bener gak nih alamatnya nih? Bener. Kiriman. Salah lihat tuh. Wah. Gak beres nih. Mata tuh laki-laki buaya. Aduh. Ya. Ya, bos. Ini sih. Sepi amat di sini. Widih, gesit banget online shopnya Olive. Baru pesen kurirnya udah langsung sampai. Kemeja gue mana? Kemeja gue? Kita gak usah ngomongin kemeja dulu ya. Ini gue serius nih. Tan? Gue pengen nanya sesuatu nih. Seandainya nih, Coki yang lo kenal gak seperti Coki yang sekarang lo tahu nih. Reaksi lo gimana? Maksud lo? Ya bukan cowok yang kalem, bukan cowok yang sopan, bukan cowok yang yang kayak sekarang lo lihat nih. Sebenarnya dia gak kayak gitu. Hans, lo gak jelas banget deh. Ini gue serius, sebenarnya dia bukan laki-laki kayak gitu. Itu saran dari gue, supaya dia bisa dapetin hati semua cewek-cewek di kampus. Lo tuh cuman kurir ya kali lo kasih nasihat-nasihat cinta ke orang pacar aja gak punya kan lo? Ya jangan ngejek gitu dong, gue pemilih orangnya. Ini gue serius nih, ya itu nasihat dari gue. Jadi sebelum lo patah hati nih, mendingan lo cari cowok lain deh. Apaan sih lo tuh aneh banget deh, sekarang ngatur-ngatur hidup gue lagi. Ini tuh hidup gue, hati gue, suka-suka gue lah gue mau suka sama siapa, urusan lo. Kan? Jadi kita tis aja ya. Dennis my bro. Nih kayaknya ada spesial banget nih. Jadi malam-malam sampai nyamperin gue gini. Ada apa bro? Sorry nih gue ganggu makan malam lo berdua ya. Gue mau nyampein titipannya Dara buat lo. Dara? Ngapain itu cewek ngirimin titipan buat cowok gue? Aduh kemeja. Gini bro. Gue itu sebenarnya udah bosan. Pura-pura dandan cupu, rapi, sesuai style yang lo rekomen kemarin-kemarin. Jadi mulai hari ini Coki is back bro. Gua akan kembali dengan style gua dan ini lebih baik buat lo aja, ya. Lo enggak punya hati, men deh. Hah? Lo tahu? Dara susah payah minta tolong sama gua untuk nganterin barang ini untuk lo. Tapi sekarang lo malah udah punya perempuan lain. Terus lo buat apa ngasih harapan ke dia? Gini, bro. Karena Shirley sebagai pacar gue itu setuju kalau gue pakai style kayak gini lagi dan dia lebih suka kalau gue pakai style kayak gini lagi dan mulai hari ini gue nggak akan pernah lagi style begini ya. Lo tahu Dara suka sama lo kan? Hah?
Dara naruh harapan sama lo. Tapi sekarang lo punya pacar lain. Hah? Maksud lo apaan? Kok lo pakai kekerasan sih? Kenapa? Lo gak terima? Oh, lo mau visumin gua? Lo mau laporin polisi? Silakan. Lo visumin aja. Dan ini duit buat ganti tuh tonjokan gue. Cukup kan? Itu kemeja gue yang buat Coki udah lo kasihin belum? Udah gue kasihin kok. Terus katanya apa? Katanya makasih. Ya udah deh. Duluan. Duluan aja gak apa-apa. Lu aja duluan. Ladies first. Yaudah sana duluan. Sana. Kalau kemejanya bener udah dikasih ke Coki, kenapa dia belum ngubungin gue ya sampai sekarang? Terus, itu si Dennis kenapa mukanya memar begitu? Gue ada kabar bagus nih buat kalian. Apa tuh? Jadi gue udah jadian sama Coki. Wah. Dan buat ngerayainnya, gue bakal traktir kalian. Ternyata cewek yang dipilih Coki itu adalah elu. Ya iyalah gue, siapa lagi kalau bukan gue. Dan semalam itu gue sama Coki dinner romantis berdua. Kalau kalian gak percaya, tanya aja si kurir Dennis itu. Sini! Apaan sih ya? Jadi dia sama Shelly? Kenapa sih lo jadi sama Shelly? Kalau semua gak nembak gue? Udah ngomong ya? Lagi pula, itu juga salah lo kok. Gua itu udah nembak lu dari kapan lalu dan sampai sekarang lu enggak jawab gua kan? Ya udahlah gua cari Shirley aja. Lagi juga dia lebih asik kok, dia mau nerima gua apa adanya. Maksud lu apa sih? Terus kalau emang jadian sama Shirley lu ngapain nerima kemeja pemberian dari gua? Ya? Lu bilang apa kemeja? Gua itu enggak nerima kemeja lo. Wow. Lu tanya aja sama Dennis ya. Dan lu mendingan jangan kebanyakan halu, tergeran. Satu lagi. Lu itu tesnya gak oke banget, alay. Gua asikan gini kan, bener gak? Gak zaman sekarang cowok itu cupu. Kayak tes lu. Hah? Udah deh. Ayo main lagi! Gua gak terima. Buruan, ayo! Buruan, gak usah peduliin lah! Gua masih belum siap melihat lu sedih, Dara. Karena gua tahu kenyataannya kalau Coki itu benar-benar mainin lu. Maksud lo apa bohongin gue? Lo kenapa nangis? Maksud lo apa bohongin gue bilang kalau Coki terima kemeja dari gue? Sebentar. Lo kenapa nangis sih? Lo mau buat gue malu? Kalau emang itu tujuan lo selamat, lo udah berhasil bikin gue malu di depan semua orang. Lo dengerin gue dulu ya. Gue sama sekali gak punya niat untuk bikin lo malu di depan orang. Gue cuma pengen bikin supaya lo gak sakit hati. Terus kenapa lo bohong sama gue dan lo gak kasih tahu kalau Shirley sekarang pacaran sama Coki? Oke, Dara, dengerin gue ya. Gue ngelakuin semua ini karena gue punya alasan. Udah deh. Gue gak mau denger apapun alasan lo. Mulai detik ini juga, gue gak mau lagi temenan sama lo. Gue gak mau lagi liat muka lo. Dara, ntar dulu dong, Dara. Lepasin. Dara! Terdiam diriku merenungkan atas apa yang telah terjadi. Semua yang selama ini sangat aku inginkan, harus ku terima, tak bisa ku rasakan. Dara, please maafin gue. Hidup gue gak tenang kalau lo belum maafin gue. Sejak kau pergi dariku, hampir tak pernah ku tahu, tak apa. Dara, angkat telepon gue. Dara, kita harus ketemu. Kita ngomong baik-baik. Dar, buat lo.
buat lo aja. Gue sih. Harapan menjadi impian, terus ku biarkan semua ini terjadi dan... Ini semuanya buat Dara ya? Ini semua buat Dara. Aduh Dennis, lu tuh udah berhari-hari kayak gini, tapi kiriman lu semuanya ditolak. Lama-lama tabungan lu bisa habis. Gua gak peduli. Yang penting gue harus bisa minta maaf sama Dara. Karena semuanya ini emang gue yang mulai. Salahnya ya di gue. Duh, gue jadi gak tega liat lo. Lu jatuh cinta ya sama Dara? Gue jatuh cinta sama Dara. Dan parahnya, gue baru sadar sekarang. Gini deh, gue ada ide. Si Dara tuh kan suka banget sama boneka Little Pony. Nah, kebetulan teman gue ada yang nawarin. Barangnya bagus. Import lagi. Iya, tapi harganya lumayan sih. Cepot. Cepot. Gue bisa jual siapa? Gue beli. Gue beli. Besok duitnya siap. Duitnya dari mana? Ada, pokoknya gue ada-adain ya. Pokoknya gue beli. Besok di kampus itu bakal ada acara. Dan gue bakal kasih surprise Dara. Lu kejual. Aduh. Orang mau kasih buat surprise juga. Ya udah deh, makasih ya. Aduh. Bonekanya udah laku lagi. Show must go on. Semua harus tetap berjalan. Untung gue punya rencana cadangan. Bukan Dennis namanya kalau misalnya kehabisan akal. Dara, pokoknya lo bakal terkejut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu nih buat semua teman-teman yang udah hadir di sini. Saya mau memanfaatkan momen bahagia kita kali ini. Mumpung suasananya lagi romantis banget. Dan sekarang saya di sini, saya ingin menyampaikan secara langsung isi hati saya kepada Dara. Dara, udah lama aku sayang sama kamu. Walaupun kamu gak pernah tahu. Dan sekarang aku pengen kamu tahu kalau aku benar-benar suka dan sayang sama. Sorry guys. Jadi gini ya, gue mau ngasih tahu sesuatu for your information. Jadi kemeja yang dipakai sama Dennis itu dulunya pernah dikasih ke gue. Dan asal lo tahu, yang ngasih itu Dara. Tapi, you know lah, gue itu kan seleranya high class gitu. Jadi gue nggak level kalau pakai kemeja yang dikasih kayak gitu bentuknya. Jadi ya udah gue tolak aja. Dan tapi ngomong-ngomong, kemeja itu cocok kok buat lo, Dennis. Cocok banget deh. Ya, bagus. Ya kan sayang? Sorry. Sekarang mau kasih gue ngomong deh. Mungkin kalian pada nggak tahu, kemeja ini udah dibeli dengan cinta oleh Dara. Tapi pada akhirnya kemeja ini juga akan dipakai sama orang yang cintai Dara. Hei, sorry cok, lo yang brother gue. Tapi untuk saat ini, gue lebih mendukung Dennis dan Dara, karena mereka merupakan contoh cinta yang sempurna untuk cinta itu. Dara, aku pengen ngomong ini semua di depan teman-teman biar semua teman-teman juga tahu apa yang ada di isi hati aku sekarang. Aku beneran suka dan sayang sama kamu.
pengen jadi pacar kamu. Tolong kamu jawab yang keras biar semua orang di sini tahu. Aku juga sayang sama kamu. Oh, kalau masalah tuh Little Pony, nih ceritanya sebenarnya begini. Oke, fine. Gue bakal baikin. Lalu akhirnya gue gak bisa beli boneka Little Pony doang. Nice. Sayang, gini-gini. Mendingan bonekanya besok kamu kirim aja ke rumah nih orang ya. Nanti aku beliin kamu bonekanya 100 biji. Ya, gak apa-apa kan? Yaudah, kamu sekarang senyum. Iya.